Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat hari raya, maaf lahir dan batin pada sahabat-sahabat sekalian. So, tahun ni kita beraya PKP memang tak boleh pergi mana. So, berayalah dengan adik-beradik yang ada kat rumah tu lah. So, alhamdulillah lah tahun ni kita dapat lagi beraya kan. So, ni aku beraya dekat rumah mentua aku. So, ni ada rendang ayam, ada rendang kerang sikit. Jadilah kan. So yang ni ada daging dendeng sikit. Yang ni wife aku beli. Dia punya ni sedap gila. Daging dendeng ni terbaik lah. So dekat sini mak mentua aku dia buat apa, nasi impit lah. So boleh makan dengan tak kisahlah rendang ayam ke, daging dendeng ke, rendang kerang ke. Semua buat sikit-sikit lah. Ni ada kuah kacang sikit. Siapa yang suka nasi impit kuah kacang boleh makan dengan kuah kacang lah. Sebenarnya ni aku dah makan ni. So aku nak cuma nak apa aku kata nak share sikit lah makanan hari raya tahun 2021 PKP ni. So bersedana je lah, tak adalah meriah sangat. Cuma buat sikit-sikit je lah. Sebab tahun ni memang orang tak boleh datang. So kita beraya kata dengan yang mana yang ada kat sini je lah. So ni rendang kerang. So aku tak tahu kerang apa. Dia punya apa, besar-besar kerang dia. So yang ni daging dendeng memang terbaik lah. Aku try dengan nasi impit ni pun memang padu babe. Memang padu. Ni letak kuah kacang sikit. Tu kita layan lah dengan ni. Memang padu. Terbaik lah. So boleh lah apa kata hilangkan sedikit rindu ke kampung kan. So, kalau dekat kampung aku kadang tu dia sama juga. Cuma aku macam family aku dia orang suka buat kadang-kadang sweet tomato. So aku pun sebab aku pun favourite aku. So dekat belah mak mentua aku ni dia orang nasi impit. Kalau belah mak aku kat kampung dia buat ketupat. Ketupat, makanan ketupat. Okay guys. Ni aku tunjuk sikit lah apa dia punya apa makanan. Aku makan nasi impit dengan daging dendeng ni memang sedap. Sebab aku sampai 2-3 kali jugalah aku layan benda ni. Okay guys, apa-apa pun selamat hari raya, maaf zahir dan batin daripada aku MCH Universal. Alright, jumpa lagi guys kalau ada masa. Next video kita jumpa lagi. Okay, assalamualaikum.